lain. Ya Rasulullah kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Jika tidak mampu berkata dengan perkataan yang baik, diam itu lebih baik bagi dirinya. Maknanya apa? Makna daripada hadis itu nak mengajar kepada kita supaya kita bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik. Kenapa perkataan baik itu penting? Daripada ucapan-ucapan yang baik itulah yang akan melahirkan hati yang subur yang sentiasa ingat kepada Allah. Cuba lihat orang yang sentiasa hidupnya berzikir pada Allah, membaca Al-Quranul Karim. Nak bercakap dengan perkataan cacian dan makian itu berfikir 2-3 kali. Betul. Tapi kalau orang yang biasa bercakap dengan perkataan yang kotor, memang segala-galanya akan membawa kepada kekotoran. Lihat sahaja dengan ibadah yang dilakukan, pasti berbeza dengan orang yang biasa menyebut dengan kebaikan demi kebaikan. Dan kita melihat dari sudut amalan yang dilakukan itu juga akan berlaku perbezaan.